Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mancing lagi kawan-kawan di Cirata. Ini pasca 2 hari sebelum saya berangkat ke Sumatera, trip Sumatera, Lampung, Jambi dan Palembang. Ya, ini saya puas-puasin dulu. Ini mancing di Cirata, takutnya mungkin agak lama kayaknya di sana. Sekitar 3 mingguan lah kayaknya. Pasti kangen banget ke Cirata dan mancing di pinggiran Kerampak. Bebas mancing di Cirata kawan, yang siapa aja, yang di luar Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi gitu, boleh datang mancing di Cirata. Ayo cobain gimana nih rasanya mancing di pinggiran Kerampak, beda sensasinya. Ini sekarang jam 4, jam setengah 5. Langsung aja kawan, saya udah sampai di spot. Makanya ini salah sebaik dari hadrosinus warna pink. Ini dari video sebelumnya udah pernah strike juga, ya cuma kecil. Mudah-mudahan sekarang ada strike babon. Ya langsung aja kawan, waktunya singkat sekali. Langsung mancing aja. Kelihatan banget nyantol di bibir luar nih. Thank you.
ini teman. Akhirnya amis juga tekel prototipe Nighthawk ya, yeah. Sama babon lengkungnya mantap, sambarannya keren banget, gila. Yes, 4 kiloan ada nih, matanya kasihan tuh. Ayo kita timbang, ini agak lumayan kasar nih. Jantan bulat, kita ukur panjang dan beratnya. Saya kira ini 4 kilo setengah nih, berat banget soalnya. Oke, kita ukur panjangnya. Iya, kita buka dulu hubnya. Oh, hop, hop. Waduh, sehat banget dia. Waduh, matanya, sorry, matanya yang nembus kan tuh. Alhamdulillah ya Allah. Yes, kita ukur panjangnya. Berapa nih panjangnya? 64 senti kan. Timbangannya habis baterai kan. Sayang banget. Ya, saya perkirain itu 4 kilo setengah ya. Trip kita sore ini dua semeran. Satu lagi mocel, satu lagi landed. Yang mocel agak kecil nih. Yang landed lumayan berasa nih tarikannya. Main kawan ya. Semoga saya along dalam perjalanannya ke Sumatera. Ya, untuk kawan-kawan yang mau mancing di Cirata, ya kebetulan ini ecingnya udah mulai bubar nih. Kemarin ini di belakang saya ini, waduh, gak bisa lewat banget. Penuh banget sama ecing. Sekarang udah mulai kebuka. Biasanya toman mulai nyamber lagi biasanya. Soalnya titik lemparan kita udah gak tutup sama ecing lagi. Saya ke Sumatera dulu. Ya, untuk kawan-kawan yang mau trip ke Cirata, ya mungkin untuk sewa perahu itu 300.000 biasanya dengan seluruhan Cirata. Bebas mancing di Cirata, kawan-kawan. Yang siapa aja, yang
dari Pulau Jawa, yang di luar Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi gitu, boleh datang mancing ke Cirata. Ayo cobain gimana nih rasanya mancing di pinggiran keramba. Beda sensasinya. Ya, sisain buat saya ke Sumatera dulu. Ya, soalnya lagi musim banget di Cirata. Semoga tripnya lancar, kawan-kawan yang mau trip ke Cirata. Ya, sampai di sini, kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.